Wow. Oh. Look at this. Mana bisa ditukar sama mesin? Cuma satu yang bisa tukar mesin. Apa tuh? Guru. Guys, aku udah di kampus sekarang. Jadi sebelum kita jalan-jalan, karena ini panas banget cuacanya, jadi kita harus pakai SPF 50 dulu, UV protection. Aku pakai sunscat. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ready to go. Halo. Hai. Hari ini aku sama Saras bakal keliling kampus untuk memperlihatkan kecanggihan-kecanggihan yang ada di Hirodai, Hiroshima Daigaku, Hiroshima University maksudnya, yang nggak kita jumpai di Indonesia gitu. Suatu saat nanti mana tahu Indonesia bisa follow kayak Jepang gitu. Iya, benar-benar. Amin lah ya, semoga lebih maju Indonesia nanti. Amin. Jadi keunikan yang pertama adalah di sini ada jalur sepeda, karena kebanyakan orang di Jepang itu pakai sepeda daripada pakai mobil. Kita lihat. Nah, ini adalah jalur sepeda, bisa kita lihat ya. Memang kampus ini sangat ramah terhadap pejalan kaki dan pengguna sepeda sih. Sampai dipisahin gini. Gila, keren. Jadi, kenapa di Jepang itu banyak orang yang pakai sepeda? Karena pajak mobil itu gila, guys. Mahal banget, dan SIM mengemudinya itu, untuk bikin SIM aja itu sekitar 40 jutaan kalau dirupiahkan. Jadi, mendingan orang pakai sepeda gitu. Karena fasilitas umumnya kayak tren, kayak apa lagi ya, kayak bus gitu. Pokoknya busnya tuh setiap saat ada, dan trennya tuh setiap saat ada gitu, kereta apinya setiap saat ada. Jadi masyarakat lebih suka naik bus umum ya, Ras ya, dari sama naik tren ya, dibandingkan punya mobil sendiri. Iya, lebih enak naik bus umum sih. Nggak ribet juga, dan kalau kita ngendarin sendiri kan capek ya kadang kalau di Indonesia. Iya, dan makanya di sini tuh nggak macet, guys. Ini tempat aku naik bis tadi. Jadi nih, ada tulisannya Basu. Jadi ini di setiap sudut kampus ada. Salah satunya aku pernah naik di sini. Ini bisnya gratis langsung ke apartemen kita. Keren gak sih? Gratis, guys. Kampus di sini tuh punya kafe, guys. Kafenya tersendiri dan mewah gitu. Jadi kita bisa belajar dan sambil nongki gitu di sini. Aku sering makan di sini, makan minum kopi sambil buat tugas, sambil makan roti gitu. Seru banget. Capek, Ras. Aku baru kalau nggak boleh sekarang. Nah, keunikan yang selanjutnya adalah ini, kotak pos.
kotak posnya itu ada di setiap sudut ya. Dan kotak pos merah ini akan diambil setiap weekdays jam 11. Terus kalau Saturday jam 11 sama holiday jam 11. Tapi kalau weekdays ada dua kali pengambilan, jam 11 sama jam 16. Nah ini kalau kalian mau kirim surat itu gratis guys, tinggal masukin aja ke sini. Yang penting ada perangkonya. Gila, keren gak sih? Ini seperti yang aku bilang tadi ya guys, kotak pos itu dimana-mana ada. Di setiap sudut ada vending machine, jadi kamu gak takut kehausan. Haus mas, haus cuy. Jadi kita coba beli ini lah, beli minum ya di vending machine. Kan, jadi di sini tuh kita nggak takut guys. Kalau ini tutup ya udah. Ini kan tutup nih, closet nih, close. Oh, iya. Jadi karena corona ya, jadi masih tutup dan ini juga masih apa? Jadi kita mau beli minum di vending machine. Jadi ini ada berapa tipe nih vending machine-nya? Oh ini ada buat kopi sendiri. Terus ini ada kopi, ada cocoa, ada coklat nih, ada orange, ada jagung, jus jagung juga, macam-macam. Kalau ini untuk minuman botolan. Ini minuman kaleng. Dan ini ya kaleng juga, dan lengkap banget gila. Dan bisa tap cash. Gila enggak sih untuk sejenis university? Ya. Gak bisa guys, saldo aku cuma bisa lihat nggak sih 33 yen. Lagi tuh lang. Saldo aku cuma 33 yen. Sedangkan harga aku pingin yang ice, masih yang ice ini harganya 90 yen. Oke, okay. Jadi kita harus pakai uang koin. Oh ada tuh judul. Jadi guys, aku nggak ada uang koin ternyata, maaf ya. Kita di sini mah kaya banget lah pokoknya. Sok kaya. Jadi caranya yang pertama itu kita masukin duit ke sini. Ini ada tulisannya 1000. Jadi kalau ada uang koin masukinnya ke sini. Jadi lakunya 500, 150, 10. Nih, koin. Nah, di sini untuk uang kertas jadi kita masukkan. Selanjutnya, cet ini. Terus aku mau pakai ini. Terus aku mau yang ini. Uangnya jatuh sendiri guys. Open. Wow. Oh. Look at this. How amazing this one. Ada tutupnya guys. Gila gak sih? Gila. Mana sih tutupnya? Nih. Jadi ini cara minumnya nih. Cara minumnya ini dibuka. Sini minum gini. Duduk dulu. Nanti kita kena apa netizen, kena serang netizen. Segar banget, gila ini. Es coklat terenak yang pernah aku minum nih. Gila, segar banget. Bagus sih backgroundnya. Gila. Cobain mas. Nah guys, jadi selama musim panas ini biasanya minuman yang paling laris itu adalah Pocari Sweat. Jadi ini kayak best sellernya gitu. Dan setiap kita kesini kadang-kadang tuh sering habis ya rasanya. Jadi di sini mas, harga Pocari Sweat itu satunya 140 yen. Kalau di Indonesia berapa tolong komen di bawah ini. Yeah. Oke, pertama kali kita harus masukin duit. Aku masukin 200 yen ya. Terus aku pilih ini. Udah deh. Yen. Terus duitnya kita ambil lagi di sini. Gampang kan? Sesimpel itu belanja cuma berapa detik? 20 detik kali ya. Kita ada foto ya di sini ya. Aku baru tahu loh. Ngapain kita ke ini ya? Ke Yume ya? Jauh-jauh ke sini ternyata. Jadi ini gunanya nih buat foto gini guys. Enggak perlu. Jadi memang nggak butuh human sih di sini, semuanya robot sih.
Zira ini artinya cantik. Jadi nanti duduk di sini. Hadap ke sini. Tinggal klik. Saya tinggal pencet. Dan harganya gila, keren. Jadi sensi aku tuh bilang gini, mereka tuh pingin, karena mereka punya masalah. Kamu tahu kan masalah terbesar di Jepang? Ini apa? Kekurangan populasi. Jadi populasinya tuh menurun karena nggak ada yang mau nikah. Makanya guys, kalian nikah cepat kalian. Iya. Pindahlah ke sini, tahu ya? Jadi karena nggak ada yang mau nikah, populasinya menurun. Jadi tidak ada orang yang bisa merasai. Populasi yang menurun, jadi tidak ada orang yang bisa dipekerjakan. Iya sih. Sebenarnya mereka membutuhkan tenaga kerja ya, Ros ya. Tapi karena kita nggak bisa bahasa Jepang, jadi kita nggak bisa kerja juga, Ros. Oh, juga kita mau ngomong. Jadi mereka bikin vending machine seperti ini karena nggak ada yang bisa. Manusianya udah nggak ada lagi, guys. Manusia ditukar sama mesin. Cuma satu yang nggak bisa tukar mesin. Apa? Guru. Iya, setuju lah kalau itu. Kopi gratis untuk mahasiswa itu. Jadi kalau kita ada kopi dan ada kopi. Tunggu, kita cek. Jadi ada kertasnya. Kelihatan kan kertasnya? Kita masukin ke sini. Terus tinggal pilih aja gitu. Ya, aku kan mau fotokopi kartu KTM. Ya, oke. Guys. Jadi semenjak kuliah di sini tuh kita multitasking. Jadi tukang fotokopi sendiri, beli minuman sendiri, semuanya sendiri. Sudah pulang-pulang sendiri. Saya salat di sini. Oh itu pasangannya hidup. Kita mati kuliah. Tempat sholatnya muslim di sini.
Jadi kayak ada tangga gitu. At least mereka ngasih kita apa ya, memperbolehkan untuk jadikan tempat sholat walaupun cuma tangga gitu. Kayak tangganya kan, tangga ya. Ya hampir 8.5 itu jadi musuh di ya, gitu. Yeay. Jadi kira-kira apa moral value yang kita dapatkan hari ini, Ras? Apa ya, kalau aku sih lebih ke mencintai lingkungan ya. Karena aku baru ini benar-benar jalan kaki muter-muter dari ujung ke ujung sama Lucy. Dan setiap sudut itu hampir hampir jarang banget ada sampah yang terlihat secara nyata gitu. Dan juga daun-daun pada hijau-hijau merekah. Dan apa ya, bisa lebih menyatu dengan alam sih. Kalau aku, moral value yang aku dapatkan hari ini, manusia itu cenderung lebih kreatif ketika dikasih masalah. Jadi kan kita bahas kan, kayak Jepang itu punya masalah, populasinya menurun. Nah karena masalah mereka yang terbesar itu populasinya menurun, jadi mereka mencoba untuk mengeluarkan ide-ide yang sangat kreatif. Contohnya ada vending machine, terus ada transkrip trennya sendiri. Oh iya, benar-benar. Terus apalagi ya, jadi kayak memang humanless gitu loh. Iya sih, kayak bener. Udah gak butuh manusia yang bagian-bagian teknis gitu, udah gak butuh lagi. Jadi lebih ke mesin aja. Jadi yang manusia tuh fokus kerjanya ke yang gak bisa diganti gitu. Kayak iya, jasa, gak bisa diganti. Mungkin suatu saat nanti bakal diganti ya. Karena sensei aku bilang, apa kita ganti aja guru sama robot gitu. Waduh, janganlah nanti kita ada kerja. Tapi memang nggak bisa diterapkan semua di Indonesia. Iya sih, benar. Kalau kita punya vending machine di setiap sudut Indonesia, itu nggak ada lagi tukang apa asongan. Iya, kasihan juga sih yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi ada plus minus lah ya, ada mungkin plus. Ya. Jadi nggak bisa juga ya menerapkan. Oke, sekian video jalan-jalan hari ini. Untuk kedepannya, tolong komen di bawah ini kira-kira kalian ingin aku bahas apa aja dari Hiroshima University. Aku harap kalian suka dengan video kali ini. Dan semoga semua yang like, comment, and share, dan subscribe juga bisa main-main ke Jepang. Yeay! See you on my next video! Stay tune terus ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya.